Pelakon filem munafik dan Wan Tu Jaga, Izuan Fitri, 19 tahun kini menerima rawatan lanjut di Hospital Selayang kerana penyakit TB atau batuk kering. Menurut abang kembarnya, Izuan Fitri, 19 tahun, yang dihubungi memaklumkan dikejarkan ke hospital pada 1 Julai lalu selepas diserang sawan. Setakat ini, adik saya Izuan belum sedarkan diri. Mengikut pemeriksaan, doktor memaklumkan penyakit TB dihidapinya sekitar 2 tahun lalu sudah menyerang bahagian otaknya. Adik saya memang tak tahu dia ada menghidap penyakit TB pun. Sebelum ini, dia memang kurang sihat apabila selalu batuk dan demam, tapi dia tidak mahu ke klinik atau hospital untuk pemeriksaan. Jadi kami ingatkan hanya sakit biasa. Cuma pada 31 Julai lalu, ketika saya dan kakak pergi mendapatkan suntikan vaksin, Izuan hubungi saya memberitahu tangan dan kakinya kebas serta tidak boleh bergerak untuk ke tandas, katanya. Menurut Izuan Fikri lagi, sebaik balik ke rumah, dia terus membawa adiknya itu ke hospital dan ketika dalam perjalanan, Izuan terus diserang sawan. Saya mohon pada semua orang untuk sama-sama mendoakan adik saya supaya dia sedar semula dan kembali sihat. Sekarang dia tidur saja, tapi jika disentuh masih ada tindak balas dan pergerakan. Doktor juga akan membuat pemeriksaan lanjut ke atas adik saya pada bahagian otaknya untuk memastikan kaedah rawatan terbaik dan sesuai, termasuk melakukan pembedahan, katanya lagi. Dia yang kini menjaga adiknya di hospital berkata mereka sekeluarga sangat sedih dengan apa yang menimpa Izuan itu. Ujarnya, dia mohon pada orang ramai bantu titipkan doa-doa yang baik buat adiknya.